Salam sejahtera, berjumpa kita sekali lagi dalam rancangan Minda Juara. Saya Aruna dan kita ada tetamu kita, Lim Jin Chuan. Sama-sama untuk mengenali dan mempelajari bagaimana untuk menjadi seorang juara, bukan saja dari segi fizikal tetapi juga dari segi minda anda. Kita masih lagi dalam siris mengenal keperluan psikologi sukan untuk sukan-sukan spesifik dan kita masih juga dalam sukan tempur. Okey, yang sebelum-sebelum ni kita dah tengok daripada jenis perlawanan mereka. Okey, jenis-jenis yang sparring kita katakan. Hari ini apa yang kita nak tengok adalah kepada sukan persembahan yang di mana kita ada beberapa kategori yang kita akan terangkan. So, apa yang kita boleh ceritakan pasal sukan persembahan? Okey, sukan persembahan especially dalam sukan bertempur. So, dalam sukan bertempur kita actually ada beberapa sukan yang dalam kategori ini. So, okay. Dalam saya bagi contoh. So, sebagai contoh, so wushu ialah satu. So, wushu dia ada memang taolu. Taolu ialah memang untuk persembahan. Yang kategori yang lain ialah santa. So, ini ialah sparring. Okey, alright. Okey. So, yang kedua ialah karate. Kita pernah cover karate dulu kan? Betul. Karate, kumite. Betul. Yang itu ialah sparring. So, betul. Macam mana yang dia persembahan ialah kata. Betul. Karate kata. So untuk taekwondo pun sama. Kita ada dua kategori. Betul. Satu ialah kurogi yang kita pernah discuss juga yang itu kurogi dan kita ada satu taekwondo pumsit. Okey. Dan untuk pecat silat. So silat juga ada dua kategori. Satu juga yang olahraga. Betul. Yang bertanding. Yang bertanding itu olahraga. Yang kedua ialah persembahan ataupun silat seni. Silat seni. Yes. So kita dah ada empat sukan yang di mana lazimnya saya rasa atlet-atlet Malaysia pun memang tak tumpah diorang punya bakat-bakat mereka ni. Mereka memang sentiasa akan menyumbangkan pingat-pingat di peringkat-peringkat di antarabangsa ataupun terutamanya daripada SEA Games, daripada sukan Asia dan sebagainya. So ini adalah terutamanya sukan wushu juga, pecat silat kita, tak kurangnya taekwondo kita atau pumse kita dan juga kata kita. Mereka konsisten dapat memberikan pingat-pingat ni. So hari ini kita nak tahu lebih lanjut tentang apakah keperluan-keperluan psikologi itu sebenarnya? Sebab untuk kategori sparring lain, untuk kata ataupun untuk persembahan ni, dia punya keperluan psikologi sukan ni berbeza sedikit. So hari ini kita nak tengok lebih lanjut pasal benda tu. TV KPM. Didik TV KPM. Thank you.
Okey, tadi kita dah tahu apa sukan-sukan persembahan. Kita ada empat sukan yang lazimnya kita selalu pertandingkan daripada segi Malaysia jugalah kan. Alright. So daripada Jin punya experience, saya tahu dia bekerja dengan pasukan wushu sekarang ni, dan kita pun on and off lah dengan pencak silat dan taekwondo dan kata jugalah untuk saya sendiri juga sebenarnya. So apakah keperluan psikologi sukan daripada sukan-sukan ni sebenarnya? So as general, saya nak introduce kan apa sukan persembahan. So okay, ialah kan, macam kita tak bertanding dengan orang lain. Kita naik pentas untuk show skill. Betul. So yang ini ialah satu sukan yang kita selalu macam tak abaikan. Kita tak sangat mementingkan. Tapi yang ini ialah actually atlet ini akan mempersembahkan atau memberikan banyak kemahiran. Sebab dalam sukan-sukan ni sebenarnya, kalau kita tengok tadi kan, kalau kita dah tengok daripada episod-episod sebelum ni pun, kita dah kata sebenarnya ke teknik, technical part itu yang sangat penting sebenarnya. Untuk kita nak habiskan macam kita dalam karate ke, ataupun kita dalam taekwondo ke, even dalam silat dan wushu juga, sebenarnya sukan tu adalah lebih kepada teknik. Kita mempersembahkan teknik kita, dan dalam sparring mungkin tak banyak yang kita boleh tunjuk sebab kita dalam action, sebab kita berdua kan. Tapi dalam persembahan ni, kita boleh sampaikan semua teknik kepada point. Habiskan daripada A to B sebenarnya. Atlet kena mempersembahkan dengan sangat cantik, dengan sangat bergaya. So yang ini ialah salah satu poin yang penting untuk mempersembahkan dalam sukan ini. Okey. Apakah selain daripada apa keperluan psikologi sukan yang you nampak selepas macam dah bekerja dengan diorang hampir lama ni? Saya tahu wushu adalah sukan pertama beliau. Dia sangat sayangkan wushu dia sebenarnya, sebab banyak yang kita boleh belajar kan, betul tak? So atlet-atlet dia pun sangat berdedikasi sebenarnya. So daripada pengalaman bekerja dengan pasukan-pasukan ni, apa yang kita nampak keperluan untuk mereka ni sebenarnya? So actually dalam sukan persembahan, you tak ada nampak macam persaingan di depan you. You ada dengan diri sendiri saja. So macam mana you akan kena mengawalkan emosi diri sendiri. You kena ada satu goal yang sangat jelas, sebab kalau you tak ada, you memang akan rasa okay, saya gugup, tapi you tak dapat memberikan yang persembahan yang terbaik. So macam mana kita mengatasi masalah-masalah ni? Betul, sebab kalau daripada saya yang saya pernah juga bekerja dengan atlet-atlet daripada negeri untuk di pencak silat ni, terutamanya untuk seni, mereka akan berkata macam ni lah. Contohnya saya boleh bagi tahu sikit, mereka akan kata setiap bunga tu mesti kena perfect kan. Ada bunga satu, bunga dua, mungkin dia ada 8 bunga ataupun ada 6 bunga dan sebagainya. Setiap satu bunga ni ataupun setiap satu persembahan diorang ni memerlukan konsisten ataupun tahap konsisten yang sangat tinggi. Everything should be on the pot, everything should be on the dot contohnya. Alright, okay. So bila selalunya saya akan joke dengan diorang lah. Selalunya saya akan cakap macam ni, anggap sahaja ambil seni silat ni sebagai macam main video game. Selalu saya akan cakap macam tu. So kalau let's say level 1 tak lepas lagi, jangan fikir pasal level 2. Kalau kita main PUBG ke, ataupun kita main Minecraft ke, tak kisahlah. Sukan apa saja ataupun video game apa saja, kita sanggup lalui again and again. Candy Crush 10 kali dekat level yang sama. Tapi kita memang penuh konsisten, kita memang bersabar, tekan sampai habis, sampai dapat. Tapi kenapa kita tak boleh buat dalam sukan kita sebenarnya? Itu adalah salah satu yang saya fikirkan lah. Okay. Okay, so aktiviti-aktiviti yang apa yang kita boleh buat untuk mengatasi apa yang beliau cakap tadi. So macam mana kita dapat lebih konsisten dalam persembahan kita? So yang ini ialah kita kena gunakan goal setting, penetapan maklumat. Macam mana kita menetapkan maklumat, apa yang paling penting. So kita kena letak apa yang paling penting. So sekarang saya nak membaiki skill. Okay. Atau apa yang faktor yang you rasa you nak membaikikan. Okay. So yang ini ialah penetapan maklumat. Betul. Apa yang saya nampak daripada penetapan maklumat adalah juga mungkin setiap skill set yang diperlukan, maksudnya teknik yang pertama, teknik yang kedua, memerlukan daya input ataupun pergerakan yang berbeza. Mungkin pergerakan ni kita perlukan flexibility, kita perlukan mobility, kita perlukan fitness yang sangat tinggi, ataupun kita kena visualize benda tu supaya sampai dekat level yang kita nak sebenarnya. Betul tak? Seperti dalam actually sebagai general lah, untuk semua sukan persembahan, you kena ada banyak kemahiran. You kena ada flexibility. Betul. Sebab mereka kena persembahkan dengan yang baik, you kena ada flexibility. Dalam kumsi, mereka kena 90 degrees. Okay. Kena then, kaki naik betul-betul atas kan? Betul lah. Betul-betul atas. Kalau then, saya separuh je kot. Saya dikenali lebih sebagai batang kayu. Saya batu. Okey, bolehlah tu, batang kayu dan batu kawan. Okey. Okay. So yang kedua, kena ada sangat banyak strength. So you kena lompat sini.
you kena lompat sangat tinggi. So you kena ada shine yang sangat tinggi. Betul. Sangat kekuatan yang sangat lebih. Tapi orang lain tak nampak sangat sebab kita tak ada pertandingan. Betul. Tapi ini dalam persembahan, you kalau nak nampak satu persembahan yang memang menonjolkan, you kena ada kekuatan ini. Betul, sangat speed kan, diorang akan buat dengan persembahan dengan sangat laju dan sebagainya. Ini memerlukan tahap kita punya, kita kata apa, tahap kita punya fokus kita sangat tinggi. Kita tak boleh nak miss satu pun sebenarnya, betul tak? Betul. Satu step pun kita tak boleh nak miss. So, macam mana kita nak ada dalam tahap fokus yang cantik itu sebenarnya? Okay, so konsentrasi atau tahap fokus. Macam mana kita membantu atlet kita untuk mendapat concentration yang sangat tinggi. So kita boleh macam tanya kepada atlet kita, apa yang saya dah buat dengan atlet wushu saya. Okay. Saya kebanyakannya lah selalu macam mungkin dia akan lose focus when they perform. Okay. So dalam pertandingan mungkin dia buat satu mistake. Okay. So kalau dia nak recover back from the mistake, so mereka kena fikir, okay, apa yang seterusnya, apa skills yang seterusnya dia nak mempersembahkan. Okay. Sebab kalau dia dah macam lose focus kan, macam mana dia akan ambil balik fokus yang itu. Betul, betul. Sebab kita kan macam saya cakap tadi kan, ini adalah macam 8 bunga ke ada 12 bunga. Tersalah dekat bunga kelima, ada lagi 7 bunga nak kena settle kan. Kan, contohnya, kalau kita lepas kat satu tu, macam mana kita nak bounce balik dengan cepat. Ini kita panggil resilient mindset lah, di mana kita nak cepatkan kita punya grieving period tu lah. Tak adalah kata nak duduk, nak menangis ke, muka dah pucat ke sebagainya, sebab kita nak habiskan kerja kita. Yes, sebab belum the end, you tak tahu keputusan. Betul. Apa. Sebab ni sukan-sukan yang seni ni melibatkan judge. At the end of the day, judge pun akan memberi markah mengikut kriteria. So, kalau salah sikit pun mungkin markah tak pergi jauh-jauh. Dia akan bagi markah yang penuh dulu. So, dia akan mengikuti apa kesalahan yang you buat. Dia akan tolak lah daripada markah tolak. Dia tolak. Okey, ni dah terjatuh sikit, tolak sana, tolak sini kan. Betul tak? Alright. Okey. So, dia akan tolakkan markah. So, kalau you dah buat satu kesalahan, mungkin markah ini dah ditolak, tapi you masih ada yang lain. Betul? So, maksudnya continuous untuk kita nak habiskan kerja tu sangat penting. So, yang penting tadi kita dah cakap dah, kita perlu ada konsentrasi yang sangat tinggi, fokus yang sangat tinggi. So, kita dah buat mistake, kita nak bounce balik dengan cepat. Itu satu. Penetapan matlamat ni pun akan membantu kita. Kita tahu mana kekurangan kita. Selalu kita akan sebut, always ukur baju dekat badan sendiri. Maksudnya, kita tak boleh nak bandingkan diri kita dengan orang lain, betul tak? Betul. So, kalau macam mereka perlukan, let's say, kalau perlukan physical yang sangat cantik, train for that. Make sure that time-time ni lah awak gunakan untuk train physical awak dengan sangat cantik, sebab bila ada tenaga yang banyak, persembahan tu akan jadi lagi laju. Contohnya macam selalunya kita nampak tengok cerita Jackie Chan kan. Dia pusing sana, dia pusing sini, dia pun kita ingat kan dia pakailah dummy ke sebagainya, tapi tak. Dia menggunakan diri dia sendiri saja. Tapi sebab apa? Kemampuan dia dan dia sangat fit. So, itu yang saya nak sampaikan lah. Maksudnya di mana kita kena sentiasa fit untuk that part lah. Apa lagi yang Jin nampak daripada pengalaman awak bekerja dengan wushu sebenarnya? So, yang satu yang paling penting juga performance, routine performance. Okay. Sebab kalau dalam persembahan kita ada memang ada routine sendiri. So macam mana you improve dengan routine sendiri dan routine sebelum pertandingan. Betul. Sebab sebelum you masuk ke dalam gelanggang atau court atau pentas you untuk bertanding, you akan rasa gugup. Sebab you seorang sahaja yang akan kat atas. The floor all yours, kita kata kan. Time tu lah rasa macam butterfly effect lah, everything ada kan time tu. Tapi bila kita rasa yang ni emoji yang I feel content, maksudnya saya emu dah pekung di dada, saya just nak tumpahkan je, saya nak keluarkan je apa yang kita rasa benda tu sebenarnya kan, betul tak? Alright. KPM. Didik TV KPM.
Okey adik-adik, dah banyak yang sedikit kita tahu sebab kita sekalikan untuk empat-empat sukan ni kan. So tapi ada tips-tips yang menarik yang Jin dah sebenarnya dah share dengan kita. Ada beberapa perkara yang kalau adik-adik dalam sukan-sukan ni mungkin dah boleh ambil perhatian dan tengok cara macam mana kita nak buat melakukan perkara ni dekat rumah dan belajar daripada sekarang sebenarnya. Okey, ada lagi tak tips-tips terakhir untuk adik-adik kita ni? Okay. Untuk semua sukan lah, tak kira apa persembahan ke pertanding ke, kita kena faham, lebih faham kepada diri sendiri. Apa yang kita, apa kemampuan kita dan apa yang kita boleh lakukan. Dengan lebih memahami diri sendiri, kita dapat memperformkan apa kekuatan kita dan mengurangkan kesilapan dan kelemahan. Betul? Yang itu yang penting. Sebab bila kita dah tahu lebih banyak tentang diri kita, kita boleh kurangkan mistake. Sebab the winner is not all about perfect kan? The winner is who make the less mistakes selalunya. Especially in the sukan persembahan. Sebab dia daripada yang full marks, dia tidak, dia tolak markah. Maksudnya yang lain semua kena kejar untuk marks. Awak semua dah dapat macam 10 juta dah. Okey, tolak rumah, tolak tu, tolak ni, tinggallah 5 poin contohnya kan. So lagi banyak yang kita boleh simpan poin kita, lagi bagus untuk adik-adik di sana lah nanti. Okey, soalan untuk hari ini ialah bagaimana anda memperbetulkan kesilapan sukan persembahan dan fokus kembali kepada pertandingan yang seterusnya. Okey, selamat menjawab. Okey, terima kasih banyak Jin kerana bersama-sama kita dan seterusnya dalam siri sukan tempur ni. Dan saya harap adik-adik dapat belajar banyak tentang perkara-perkara ataupun keperluan psikologi sukan secara khusus untuk sukan tempur ni sebenarnya. So sebenarnya kita akan lebih mengetahui tentang sukan-sukan lain di episod-episod akan datang. So itu sahaja untuk sukan tempur. Sehingga itu, saya Aruna dan ini Jin. Kita akan berjumpa lagi di episod akan datang. Ini Minda Juara. KPM